Sudah berapa lama kamu berhubungan dengan Mas Faruk? Sudah berapa lama? Maaf. Tapi saya nggak bisa jawab itu karena saya nggak pernah melakukan itu, Mbak. Dasar kamu perempuan licik. Ini balasan kamu. Setelah saya sudah menceritakan semua persoalan rumah tangga saya sama kamu. Hah? Ini balasan kamu kepada keluarga saya yang sudah melakukan kebaikan untuk kamu? Ini pembalasan kamu, Aisyah. Kamu sudah menusuk saya dari belakang. Astagfirullahaladzim. Mbak, saya minta sama Mbak Fina untuk dengerin dulu cerita dari saya. Faruk. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Pak Faruk. Kita tunggu Akbar sama Bunda. Akbar? Mas Faruk. Apa kabar? Mas. Linda. Sudah sehat kamu, Linda? Alhamdulillah. Akbar. Sama Linda, kalian masuk duluan, ya. Ibu ada yang mau dibicarakan dengan Faruk. Ya udah, Bu. Ayo, Linda. Kasih ya. Nah, Faruk, kita bicara di taman, boleh, Nak? Baik, Bu. Silakan. Ayo, Nak Faruk. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara empat mata, Nak Faruk, tanpa Vina. Memangnya Vina kemana, Bu? Itulah, Nak, yang mau Ibu bicarakan. Tadi itu Vina histeris dan mengamuk. Ibu sendiri kan yang bilang, waktu yang akan mengobati semuanya. Iya, betul. Tapi itu dulu, sebelum Vina mengetahui wanita idaman lain yang ada di hati Nak Faruk, yang sudah merusak pernikahan kalian, Nak. Vina tahu, Bu? Iya, Nak. Vina bilang bahwa dia tahu siapa orangnya. Dan Vina bilang dia akan membuat perhitungan dengan perempuan itu. Ibu takut sekali. Ibu takut Vina akan melakukan kesalahan lagi, Nak. Niatan untuk nusuk Mbak dari belakang. Kamu itu? Karena Mbak, saya gak tahu kalau Mbak Vina itu adalah istrinya Tuan Faruk. Oh. Hah. Jadi sekarang kamu mengakui? Hah? Jadi sebenarnya, kamu ceritanya belum tahu kalau Mas Faruk itu suami aku. Saya gak tahu, Mbak. Saya baru tahu belakangan ini. Tapi kamu tahu kan? Kalau Mas Faruk itu sudah punya istri, kamu tahu itu kan, Aisyah? Hah? Kamu tahu itu kan, Aisyah? Iya, Mbak, saya tahu. Makanya saya... Itu karena kamu merebut suami orang. Itu untuk pengkhianatan kamu kepada Akbar dan juga Linda. Ibu, sekali lagi aku nanya. Apa Ibu benar-benar yakin Vina tahu siapa perempuan itu? Iya, Nak.
Vina tidak pernah bilang siapa orangnya. Tapi dia hanya bilang kalau dia sudah tahu. Tunggu, tunggu. Apa ini maksudnya Vina tahu siapa nama perempuan itu? Entahlah. Vina hanya bilang sama ibu bahwa orang-orang suruhannya itu sudah menemukan perempuan itu. Tapi apa, Bu? Bu, kalau ada sebuah informasi yang ibu sembunyikan, tolong. Tolong jawab sejujurnya. Apa yang ibu ketahui? Biar aku bisa antisipasi, Bu. Bu, sekali lagi. Jangan menahan fakta yang ada, Bu. Jujur sama aku. Jadi aku juga bisa tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi Nafaruk, jangan marah ya. Sebetulnya ibu juga sudah tahu siapa perempuan itu. Ibu tahu? Iya, ibu tahu. Dan ibu juga punya fotonya. Ibu ada fotonya? Iya. Ini. Ibu bagaimana bisa ngambil foto ini? Mungkin Nafaruk lupa. Waktu itu ibu mengantarkan Kahlil berobat ke rumah sakit. Dengan Vina. Ingat, Nat? Ternyata ibu udah salah menduga. Padahal bukan perempuan yang di depan ini yang aku inginkan. Melainkan Ashila, perempuan yang di belakang dia. Saya mohon sama Mbak Vina. Tolong dengerin dulu Mbak, saya sama Tuan Farung gak ada hubungan apapun. Demi Allah Mbak, saya sumpah. Kamu itu gak usah bawa nama Tuhan ya. Kamu sadar gak Ashila? Semua kata-kata yang keluar dari mulut kamu itu gak lebih dari dusta. Mbak. Saya mohon untuk Mbak lebih bersabar. Mbak tenang. Kamu sekarang berani nenangin saya? Karena saya nggak mau Mbak Vina nanti salah pilih, salah langkah. Karena sejujurnya Tuan Farouk itu belum pernah melakukan penistaan apapun. Kamu dengerin saya, Aisyah ya. Ini baru awal. Kamu akan tahu seperti apa saya ini perempuan yang sebenarnya. Dan saya kasih tahu sama kamu. Kamu harus membayar semua penderitaan yang sudah saya alami. Tapi kamu tenang aja, Aisyah. Karena saya gak akan mengotori tangan saya sendiri. Tapi saya yang akan membuat kamu untuk bunuh diri. Mbak Vina, tolong. Pasir. Mbak, saya mohon, tolong jangan kasih tahu ibu ataupun Mas Akbar tentang masalah ini. Karena saya takut terjadi apa-apa sama Mbak Linda, karena Mbak Linda itu masih kritis. Dan saya juga nggak mau ada salah paham antara saya, Mas Akbar, dan juga keluarga Mbak. Mbak, tolong percaya sama saya. Antara saya dan Tuan Farouk itu sama sekali tidak ada apa-apa. Demi Allah, Mbak. Dasar perempuan gak tahu malu. Udah, Udah ngoceh panjang lebarnya. Kamu sadar gak ya, Sila?
Setelah semua yang sudah kamu lakukan sama saya, kamu itu masih berani ngajak saya kerja sama. Hah? Tapi tenang aja ya, Sila. Karena saya gak sebodoh itu. Saya gak akan pernah menceritakan soal kamu dan Mas Faruk kepada siapapun. Yang benar, Mbak. Saya melakukan itu bukan untuk kamu. Tapi karena saya tidak mau Mas Faruk itu di atas angin. Apa maksudnya, Mbak? Kamu tuh harusnya mikir dong, Aisyah. Kalau Akbar sampai tahu soal kamu dan Mas Faruk, pasti mereka akan berantem. Dan Mas Faruk akan menggunakan momen itu untuk menceraikan aku dan mungkin menikahi kamu. Enggak, Mbak. Itu enggak mungkin. Karena saya enggak mungkin menikahi Tuan Faruk. Saya ini sudah menikah sama Mas Akbar. Itu urusan kamu. Urusan saya itu untuk membatalkan perceraian. Dan saya tidak akan pernah membiarkan Mas Faruk itu menang. Mbak. Saya yakin. Mbak Vina sama Tuan Faruk nantinya pasti bisa bersama lagi. Aisyah. Kamu itu gak sosok naif deh. Kamu pikir saya itu masih sudi sama laki-laki pengkhianat seperti Mas Faruk? Hah? Mbak, kalau begitu, kenapa Mbak masih bersama? Kamu dengarkan ini ya, Aisyah. Saya akan membuat Mas Faruk menderita. Dan sekarang, kamu juga harus menderita. Adil kan? Ada apa ini? Selamat malam, sayang. Aku kan pengen cepet hamil. Jadi, aku mau menghabiskan malam ini sama kamu. Sheila. Masya Allah, Linda. Penampilan kamu nyaris sama persis dengan penampilan Aisyah di hari itu. Loh, kenapa Akbar jadi kaku kayak gini? Gak seperti biasanya dia seperti ini. Linda. Menghindar dari aku? Seharusnya aku yang nanya sama kamu. Kenapa kamu diem aja? Atau jangan-jangan kamu sudah melakukannya dengan orang lain? Ya Allah, aku gak mungkin cerita soal Aisyah sama Linda. Aku belum siap. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, sayang? Aku kayak gini. Kamu itu keterlaluan, Akbar. Tadi kamu diem aja. Apa maksud kamu? Pokoknya, kamu harus ingat deh. Kalau sampai kamu menyakitin aku, atau kamu berselingkuh dengan perempuan lain, aku akan meninggalkan kamu selamanya.
Jangan! 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 Asyila! Ya ampun! Kamu kenapa? Kamu mimpi buruk? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan ya Allah? Apa yang menjadi ketakutan aku selama ini? Akhirnya datang. Ya Allah, kamu kenapa Aisyila? Apa ada yang mengganggu kamu? Mbak Fina, istri dari Tuan Faruk. Dia datang melabrak aku. Ya ampun. Kamu bilang bahwa selama ini adalah Pak Faruk yang mengejar kamu. Aku udah coba untuk ngejelasin semuanya ke Mbak Fina. Tapi Mbak Fina gak mau mendengarkan. Mbak Fina malah nganggap aku ini tukang bohong. Mbak Fina gak mau percaya apapun yang aku bilang. Tapi hai Sila. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Aku takut kalau pernikahan aku dan Mas Akbar akhirnya kebongkar. Dan Mbak Linda akan tersakiti. Astagfirullah. Aku harus apa ya Allah? Aku harus minta sama Mas Akbar untuk mentalak aku. Astagfirullahaladzim. Dan kita bercerai secara agama. Lalu setelah itu, aku pergi yang jauh. Pergi sejauh mungkin dari Jakarta. Karena cuma itu satu-satunya cara, Sus. Iya, karena cuma itu satu-satunya jalan. Aku harus pergi dari Jakarta, jadi semuanya akan aman dan semuanya akan kembali seperti dulu. Astagfirullahaladzim, Aisyila, kamu yakin? Iya, Suster. Cuma itu satu-satunya jalan. Begini, kalau aku pergi, Mbak Linda gak akan tahu tentang pernikahan aku dan Mas Akbar. Dan Mbak Fina pun juga akan tenang. Tapi Aisyila, Mbak Fina akan kembali bersama Tuan Faruk. Karena tidak ada lagi aku dalam kehidupannya Tuan Faruk. Iya, iya. Sim, ini udah siang kayak gini. Ya Allah, sampai lupa sholat subuh. Maafin hamba ya Allah karena sudah lalai menjalankan tugasmu. Aisyila. Assalamualaikum Aisyila. Aisyila, kamu kemana aja sih? Waalaikumsalam Mas Akbar. Mas, aku mau tanya apa kamu hari ini ada waktu kosong? Insyaallah ada. Tapi ada apa Aisyila? Ada yang mau aku bicarain Mas. Aku harus ketemu sama kamu, ini hal penting. Akbar? Ngapain dia terima telepon sembunyi-sembunyi kayak gitu? Jangan-jangan... Sepenting itukah sampai kita harus ketemu hari ini? Kamu baik-baik aja kan, Aisyila? Kamu gak ada apa-apa kan? Aku gak apa-apa, Mas. Tapi aku mohon sama kamu. Aku... ingin banget ketemu sama kamu hari ini. Tolong, Mas.
Iya, tapi seenggaknya kamu kasih tahu ada apa. Jadi aku gak khawatir kayak gini. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan Aisyah ya? Sampai-sampai wajah Akbar tegang begitu. Mas, aku pun juga mohon sama kamu. Jangan paksa aku buat ngomong sekarang di telepon. Aku pinginnya bicara langsung. Tolong ya, Mas. Kita ketemu ya nanti. Assalamualaikum, Mas. Halo? Halo? Aisyah? Akbar? Apa yang mau dibicarakan dengan Aisyah? Aku gak tahu, Kak Vina. Tapi Aisyah bilang Aisyah pengen bicara sama aku. Hal penting. Aisyah, aku yakin kamu akan minta cerai. Dan setelah itu, kamu akan pergi sejauh mungkin dari Jakarta. Enak aja. Jangan harap itu akan terjadi, Aisyah. Kamu tidak boleh pergi sebelum membayar lunas semua penderitaanku. Suster. Iya, Pak. Suster. Saya lagi nyari Suster Aisyah. Pak, Suster Aisyah udah datang. Maaf, Pak. Dari pagi tadi saya belum bertemu sama Suster Aisyah. Makasih ya, Suster. Iya, sama-sama, Pak. Akbar. Om. Tuh main ngapain pagi-pagi datang kemari? Ada apa? Om, aku lagi nyari Aisyah. Apa Om lihat dia? Harusnya sih jam segini dia udah datang. Tapi Om belum ketemu sama dia. Nah, Om juga nggak tahu dia ada di mana. Astagfirullahaladzim. Aisyah, kamu ada di mana sih? Aisyah. Assalamualaikum, selamat pagi Aisyah. Mau berangkat kerja ke rumah sakit? Waalaikumsalam. Bang Faruk ngapain kesini? Aisyah, tunggu. Kamu mau ke rumah sakit kan? Aku sengaja tadi lewat, kebetulan lihat kamu. Kalau mau ke rumah sakit, penting aku antar. Enggak usah, terima kasih Bang Faruk. Saya udah pesan taksi. Main pesan taksi? Jakarta itu macet. Kalau ada mobil kan pribadi lebih praktis. Nggak kena macet, kita bisa lebih cepat. Lagi pula kan hemat. Ya, saya anterin ya. Bukannya kita udah sepakat untuk nggak ketemu lagi. Loh, itu kan kesepakatan sepihak. Aku tetap dengan pendirian aku. Bagaimanapun juga, aku akan terus menunggu kamu, Aisyah. Aku ingin menikah dengan kamu. Maaf, Tuan, tapi tidak akan pernah terjadi pernikahan di antara kita. Aisyah, kamu jangan ngomong seperti itu. Ayolah, aku antar sekarang ya. Assalamualaikum. Aisyah, tunggu Aisyah. Aisyah, buka. Aisyah. Aisyah, aku antar Aisyah. Pak, berhenti. Aisyah. Aisyah. Kamu jangan khawatir. Aku akan sabar kamu. Sampai kapan? Aku gak akan berhenti mengejar kamu. Aku mencintai kamu dan aku pasti akan berhenti. Ternyata benar. Aisyah sudah membuatmu tergila-gila, Mas Faruk. Tapi lihat aja. Apa yang akan aku lakukan untuk membuatmu berhenti mengejar-ngejar perempuan perusak rumah tangga orang itu. Kok kayak ada yang ngikutin? Ya Allah, kirain ada yang ngikutin. Pasti aku udah parno aja nih, soalnya tadi aku ketemu sama Tuan Faruk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak Vina? To the point aja, Aisyah. Apa maksud kamu ngajak ketemuan sama Akbar? Jangan bilang kamu itu mau minta maaf atas tindakan kamu dengan Mas Faruk. La ilaha illallah. Kenapa Mbak Vina bisa berpikir kayak gitu? Ingat ya, Aisyah. Kita sudah sepakat untuk tidak membicarakan hal ini kepada siapapun. Jangan sampai kamu menjadi orang yang menghancurkan rencana aku untuk menggagalkan gugatan cerainya Mas Faruk. Kamu ngerti itu kan, Aisyah? Iya, Mbak.
Aku ngerti. Sebetulnya aku minta untuk ketemu sama Mas Akbar. Aku minta ke Mas Akbar untuk mentalak aku. Apa? Menjatuhkan talak? Hah? Hah? Ma. Menjatuhkan talak kamu bilang? Hah? Oh, aku tahu. Kamu berniat untuk menikahi Mas Faruk setelah masa idah kamu selesai. Iya kan, Aisila? Dasar kamu itu perempuan licik! Astagfirullah. Maksud saya, kenapa saya minta Mas Akbar untuk menceraikan saya? Supaya saya bisa pergi jauh dari Jakarta. Menghilang dari kota ini. Supaya kalian tidak terganggu lagi dengan adanya saya. Banyak omong kamu, Aisila. Kamu pikir saya itu masih percaya dengan semua kata-kata dusta yang keluar dari mulut kamu? Seperti kamu sudah membohongi aku dan juga Linda. Iya, Aisila? Mbak, saya minta maaf. Saya minta maaf kalau saya udah bikin Mbak jadi semarah ini sama saya. Sekarang kamu pikir, Aisila, perempuan mana yang gak sakit hati kalau tau suaminya itu sudah digoda dengan perempuan lain? Mbak, aku mohon, Mbak. Aku harap kita bisa kembali lagi seperti dulu, Mbak. Gak berantem kayak gini. Kalau ada yang bisa saya lakukan, Mbak, akan saya lakukan. Sudah terlambat, Aisila. Dan kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti dulu lagi. Atau kamu mau tahu caranya? Hah? Kamu yang mati? Atau aku yang mati? Security! Cepat, ada apa, Pak? Cepat kejar orang itu. Cepat! Cepat! Innalillahi. Ya Allah. Aisila. Ya Allah, Aisila. Dokter, apa yang terjadi sama Aisila? Saya juga tidak tahu, Suster. Saya sudah menemukan Suster Aisila terkapar di sini. Tadi ada orang dari sini lari ke sana. Sekarang, bawa Suster Aisila ke UGD. Saya mau telepon Akbar. Minggir! Hei, jangan lari kamu! Hei! Kemana tuh orang? Waalaikumsalam. Apa? Aisyah pingsan? Innalillahi. Bagaimana bisa seperti itu? Iya, Akbar. Sekarang kamu datang aja ke rumah sakit. Nanti kita bicarakan di sini aja ya. Iya, Om. Kalau gitu, sekarang juga saya ke rumah sakit ya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Kok kamu baru sampai di kantor, sudah telepon Ibu? Ada yang penting? Aisila pingsan di rumah sakit, Bu. Barusan Om Wahyu telepon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa bisa begitu, sayang? Kok bisa sih? Ada apa ini? Aku juga nggak tahu, Bu. Tapi yang jelas, kalau Ibu mau datang ke rumah sakit, Ibu jangan beritahu Linda. Ya, Bu. Ibu datang aja sendiri. Pakai mobil diantri sama sopir. Iya. Ibu akan segera ke sana, ya. Oke. Assalamualaikum. Bu. Linda, kamu udah lama, Nak, di situ?
Memangnya kenapa? Ada sesuatu yang penting emangnya? Oh, telepon? Oh, enggak. Ini hanya teman ibu aja yang telepon tadi. Katanya dia minta kita pergi ke arisan bareng-bareng kayak gitu. Iya, jadi ibu harus cepat-cepat pergi sekarang, nak. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ibu kenapa ya? Kok kelihatannya mencurigakan? Curiga nyawanya? Ya sudah, angkat saja. Assalamualaikum, juragan. Iya, ada yang ketinggalan. Waalaikumsalam. Eis, enggak ada. Saya cuma mau pesan aja sama kamu. Kamu tolong banget ya. Jagain Nyonya Linda itu jangan sampai keluar rumah. Dan jangan sampai bawa mobil, apalagi nyetir sendiri. Iya tuh juragan, siap. Tapi kalau seandainya Neng Linda teh... Saya tahu. Saya tahu sekali, Eis. Tapi kamu kan pada tahu kalau Nyonya Linda itu nggak boleh keluar rumah untuk bawa mobil sendiri. Dan kamu juga tahu kan, Tuan Akbar melarang sekali soal itu. Paham ya, Eis. Eis sama Kadir kerjasama yang baik jaga Nyonya Linda loh. Iya. Ya udah, iya, siap atuh juragan. Ya. Ayo Pak, jalan Pak. Bismillah. Neng Linda. Neng Linda. Neng. Aduh, Neng. Jangan pergi. Aduh. Stop. Stop deh. Aduh. Eis, Kadir. Kalian ngapain sih di sana? Minggir gak? Aduh, tidak, Nyonya. Ini perintah pengap. Perintah Tuan Akbar. Iya tuh, Neng. Jangan pergi atuh ya. Hei. Kalian ngapain bawa nama Akbar, ha? Atuh Neng Linda, abisnya nanti kita yang kena marah atuh sama Tuan Akbar. Kan udah diperintah kalau Neng Linda tega boleh nyetir sendiri keluar. Kamu tuh inget ya, saya juga majikan kamu, saya bisa marahin kamu. Tapi Tuan Akbar itu kan kepala rumah tangga, ibaratnya pangap, panglima besar dan panglima tertinggi di rumah ini. Ih, kalian tuh ya bikin aku bete aja. Gitu atuh Neng, kalau mau jadi istri soleha teh harus nurut atuh sama suami. Kalau nggak boleh keluar, ya udah aja atuh anteng di rumahnya. Bodoh. Bodoh. Aisyah. Mas Akbar, kok kamu bisa ada di sini, Mas? Loh, aku kan suami kamu. Aisyah, kamu jatuh pingsan. Tadi Om Wahyu telepon aku, makanya aku datang ke sini. Apa kamu ingat apa yang terjadi? Karena aku nggak ingat apa-apa. Udah. Aisyah, waktu kamu jatuh pingsan, Om Wahyu bilang ada perempuan yang berlari. Perempuan? Iya. Kamu ingat gak perempuan itu siapa? Dan apa tujuan dia? Faruk? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah Faruk, lagi apa di sini? Ada perlu apa ya? Kok pagi-pagi sudah ada di tempat ini, nak? Aduh, aku nggak mungkin bilang kalau kedatanganku sini untuk bertemu dengan Ashila. Dia pasti lagi bertugas di sini. Belum saatnya ibu mertua aku tahu tentang Ashila. Karena bagaimanapun juga, aku masih menikahi anaknya. Maaf, Nak Faruk. Kok ibu tanya, Nak Faruk diam aja? Ini Bu, cuma mau check up aja bentar. Oh, innalillahi. Nah, Faruk sakit apa, sayang? Nggak sakit apa-apa, cuma belakangan mungkin lagi
kadang-kadang suka pusing-pusing. Nggak ada yang serius kok, Bu. Ibu sendiri? Ngapain pagi-pagi udah di rumah sakit? Aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau ibu mau datang ke rumah sakit, ibu jangan beritahu Linda. Ya, Bu? Ibu datang aja sendiri. Pakai mobil Diandre sama sopir. Iya, iya, iya. Ibu akan segera ke sana, ya. Ini, ibu mau ketemu sama Wahyu, sama dokter Wahyu. Ibu mau konsultasi soal Linda. Kan Linda itu masih pasien yang rawat jalan. Jadi ya, ibu duluan ya, Nah Farouk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bismillah. Udah nak, kamu tidur aja sayang, gak apa-apa. Bu, sebelumnya Aisyah, sebelumnya Aisyah mau minta maaf. Soalnya belakangan ini Aisyah udah jarang main ke rumah. Karena kerjaan di rumah sakit banyak, Bu. Gak apa-apa sayang, ibu juga ngerti kok. Kalau pekerjaan suster itu seperti apa, pasti kamu sibuk sekali kan? Kamu jangan merasa bersalah, nak. Tapi tetap aja, Bu. Aku merasa bersalah. Karena sudah tidak memuliakan ibu mertua. Masihlah. Masya Allah. Nak. Ibu kangen sekali sama kamu, nak. Ibu. Ibu sangat sayang sama kamu. Bu, aku juga sayang sama ibu. Aku juga kangen. Karena aku udah nganggap ibu kayak ibu kandung aku sendiri. Iya, sayang. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om kenapa om? Kok mukanya kelihatannya tegang gitu? Aisyla, maafkan saya harus menyampaikan informasi ini kepada suami kamu ya. Iya dong. Tapi Aisyla gak apa-apa kan om? Aisyla baik-baik aja kan? Ini apa? Kamu buka. Kamu yang paling punya hak untuk mengetahui informasi ini. Ya selain ibu kamu juga. Mas, Bu, ada apa? Aku kenapa, Mas? Bu, aku kenapa? Aisyah ada kista di rahim kamu. Dan itu sudah menempel pada rahim kamu. Enggak, coba saya lihat. Mana? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.
Dok. Berarti aku harus menjalankan operasi pengangkatan rahim. Begitu, Dok. Iya, Isila. Kamu yang tabah ya. Apa? Operasi pengangkatan rahim? Apa gak ada cara lain, Om? Iya, Wahyu. Apakah tidak ada alternatif lain? Kamu kan tahu sendiri bagaimana pentingnya rahim itu untuk seorang wanita. Kalau sampai rahim itu diangkat, artinya Aisila tidak mungkin punya anak. Masya Allah. Apa benar itu? Aisila sulit untuk punya anak? Iya, Akbar. Probabilitas atau kemungkinan Aisila punya anak itu sangat kecil. Bahkan ada kemungkinan Aisila bisa mandul permanen. Diam di sini celingak-celinguk. Kenapa? Cincin you jatuh. Uang you jatuh. Tante Mami. Ngapain juga Inces pikirin kalau uang Inces hilang? Orang duit Inces aja no limit. Ya gak bakalan habis lah. Ngapain dipikirin? Ya terus cari apa dong Inces? Inces tuh lagi cari Aisila, si perempuan kampung itu. Mana sih? Tumben you cari desa. Bukannya sebel, lagi kangen nih sekarang. Iya, Inces tuh kangen banget sama dia. Kangen ngebully dia. Gimana lagi sekarang orangnya? Beruntung banget sih gak ketemu sama kita. Padahal ya Tante Mami, Inces tuh pengen banget ngebully dia sekarang. Gak ada orangnya, yaudah Inces yuk. Yuk, ya, Tante Mami. Tante Mami. Gimana kalau Ayang Iam Inces bawa keluar dari hospital ini? Inces mau Ayang Iam dapat hospital yang lebih canggih dari hospital ini. Gimana? You ngomong apa sih Inces? Tante Mami bisa lihat sendiri kan Ayang Iam tuh kayak gini-gini terus, merem aja kerjaannya. Inces tuh pengen sembuh Ayang Iamnya. Maaf, Bu. Tidak semudah itu untuk memindahkan pasien ke rumah sakit lain, apalagi saat ini kita tahu kondisi pasien dalam keadaan koma. Karena rumah sakit harus melakukan observasi terus untuk perkembangan pasien. Sampai akhirnya pasien benar-benar bisa dibawa keluar dari rumah sakit ini. Makasih, Dok. Tuh kan, you denger? Ih, ngeselin banget sih tuh dokter. Ini semua pasti gara-gara si cewek kampung itu, Aisila. Kok Inces ngomong kayak gitu sih? Ya iyalah Tante Mami. Si perempuan kampung itu pasti gak mau Ayang Iam pergi dari hospital ini. Gimana sih Tante Mami? Iya juga ya. Bener juga loh kata you Inces. Iyalah. Pasti ini gara-gara Aisila. Ih, I kok lemot sih, kayak handphone belum di-upgrade. Neng. Neng Linda. Neng Linda, ini Ice. Ice bawain jus hamil untuk Neng Linda. Kan Ice teh dipesenin suruh buatin tiap hari. Alah. Nah, gede enggak ada jawabannya. Alah. Aduh. Bisa ayah apa-apa ini teh? Aduh. Neng Linda. Kok gak ada jawaban wae atuh? Aduh, bisa terjadi apa-apa di kumaha tuh nya. Aduh. Aduh, dikunci deui. Aduh, kumaha nya kalau terjadi apa-apa sama Neng Linda di dalam? Mang Kadir. Aduh, ada apa sih teriak-teriak? Udah kayak di hutan saja. Ih, Mang Kadir ambil kunci cadangan atuh ini. Si Neng Linda ada di dalam, takut teteh kenapa-kenapa. Buru, buruan. Iya, bersabar ya. Buruan atuh. Aduh, ma ini teh ya. Aduh, menilai lapisan sih Mang Kadir teh. Mang Kadir, ayo buruan. Aduh.
Bang Kadir. Aduh. Ayo buruan, buka. Ya sabar, Bang. Ya udah buru, atuh. Aduh. Bisa, tuh? Nggak bisa. Aduh, apa di... Dobrak aja gitu, Mang. Didobrak. Aduh, atuh, takut ada apa-apa sama si Neng Linda di dalam. Nanti kalau Tuan sama Juragan marah, bagaimana? Iya tuh si Mang Kadir, kalau nggak didobrak kita lebih kena marah atuh. Kalau terjadi apa-apa sama Neng Linda di dalam. Aduh. Benar kamu ya? Iya, atuh buruan atuh ya. Yuk, buru. Satu, buru. Dua, tiga. Aduh. Satu, dua, tiga. Aduh. Masya Allah, Gusunaga, astagfirullahaladzim. Mam, ini Neng Linda kemana? Neng Linda teh berarti kabur. Masya Allah, Mam, kumaha ya teh. Kan kita ini dikasih pesan sama juragan nyonya suruh jagain Neng Linda. Duh, ini gara-gara kamu sih ah. Kenapa gara-gara saya? Salah saya itu apa? Ada juga kamu. Kamu itu kan kerjanya di dalam. Saya itu kan tukang ngebon di luar. Ya udah tuh terus gimana ini teh? Bisa kena marah. Aduh, liar ah. Mana ke teh? Ih, pokoknya nyanyi solusi ah. Masih. Iya. Iya. Ibu akan segera ke sana ya. Oke. Assalamualaikum. Bu. Linda? Ada apa dengan Akbar dan ibu? Kenapa mereka harus merahasiakan keadaannya Ashila dari aku? Padahal kan dia cuma ditemukan pingsan. Memangnya kenapa kalau aku tahu semua ini? Apa mungkin ibu dan Akbar takut kalau aku shock jika sampai tahu keadaannya Ashila? Ya Tuhan, semua ini membuatku bingung. Saya nggak peduli bagaimanapun caranya, proses perceraian saya harus cepatnya dilakukan. Maaf, Afan. Semua proses ini tidak bisa secepat itu, Pak. Kita tetap harus ikuti aturan main pengadilan. Iya, tapi sampai berapa lama saya harus menunggu? Kalian jangan main-main dengan saya. Kalau sampai kerjaan kalian nggak benar, saya ganti pengacara. Pak Parok, pengadilan punya mekanisme sendiri. Dan kita tidak mungkin bisa melawan birokrasi, Pak. Apa sih yang tidak mungkin sekarang? Yang penting niat dan kemauan. Kalian tahu? Proses perceraian ini menyangkut masa depan saya. Bu. Kalian itu jangan coba-coba menghalangi saya ya. Saya tahu suami saya itu ada di dalam. Suruh dia keluar atau saya yang masuk. Vina, kenapa dia bisa tahu ada di sini? Apa itu artinya Aisyah tidak akan pernah bisa punya anak? Secara medis memang seperti itu, Akbar. Tapi kista yang ditemukan di tubuh Ashila ini memang baru ditemukan. Jadi, pendarahan itu terjadi karena Ashila punya kista itu, Wahyu? Kemungkinan besar seperti itu, Mbak. Pendarahan itu akibat terjadi benturan yang keras ketika Ashila tadi terjatuh. Tapi sebenarnya kista ini sudah menempel di dinding rahim Ashila sejak lama. Oh, Ashila, kasihan sekali. Masya Allah, benarkah semua ini? Berarti aku gak mungkin bisa punya keturunan. Terus gimana sama Mas Akbar? Dia pasti kecewa karena sudah memperistri seorang perempuan mandul. Ya Allah, apa yang akan terjadi sama masa depanku? Gimana mungkin aku bisa hidup tanpa anak yang harusnya lahir dari rahimku sendiri? Suster, sebentar ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau cari Suster Ashila. Katanya tadi dia pingsan ya? Oh, Suster Ashila. Benar, Bu. Tadi Suster Ashila memang pingsan. Tapi sudah ditangani di ruang UGD.
Kok bisa terjadi hal seperti itu? Ini kan rumah sakit besar. Maaf, Bu. Tapi sampai sejauh ini kami juga belum dapat kabar penyebabnya. Bagaimana seorang suster tidak tahu penyebabnya? Bukannya begitu, Bu. Tapi tadi security bilang suster Asila didatangi seorang perempuan cantik berpenampilan glamor. Apa? Perempuan cantik berpenampilan glamor? Katanya sih begitu, Bu. Tapi sayang sudah keburu kabur begitu dikejar security. Sepertinya perempuan itu habis marah-marah sama suster Aisyila. Jangan-jangan itu Tante Anita. Soalnya, dia itu satu-satunya orang yang sedang berkonflik sama Aisyila. Lagi pula Aisyila gak mungkin punya musuh. Ya Allah, Akbar harus tahu soal ini. Sepertinya saya menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Saya pernah menangani kasus yang sama seperti Aisyila ini. Jadi maksud dokter... Ini ada jalan keluarnya. Kamu masih bisa hamil, Aisyila. Alhamdulillah. Om yakin? Tentu saja. Tapi Aisyila harus segera hamil. Sebelum operasi pengangkatan rahim itu, Aisyila masih punya waktu untuk mengandung. Akbar. Aisyila, kamu dengarkan Om Wahyu bilang apa? Kamu masih punya harapan untuk hamil. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Namanya siapa yang hamil? Linda. Akbar, apa benar Aisyila hamil? Kenapa kalian semua diam aja? Apa sulitnya berterus terang? Apa benar yang aku dengar? Linda, kamu kan baru sembuh. Sebagai dokter yang merawat kamu, Om tuh gak mau kamu terbebani dengan persoalan-persoalan masalah kamu. Terbebani? Kenapa aku harus terbebani, Om? Aku gak hamil. Aku cuma minta Om jawab dan Om tinggal menjawab itu aja. Iya, Linda. Tapi maksud Om... Cukup, Om. Aku mulai merasakan ada yang aneh di sini. Dan aku minta sama Om, Om gak usah ikut campur. Astagfirullahaladzim, Linda. Dan pertanyaan ini harus dijawab. Dan Aisyila sendiri yang harus menjawabnya. Aisyila, kenapa kamu bisa hamil sedangkan kamu tidak memiliki suami? Ya Allah, apa ini saatnya rahasia itu terbongkar? Apakah harus ini terjadi? Padahal aku berniat untuk pergi jauh dari kehidupan Mbak Linda dan Mas Akbar. Aisyila, jawab aku, kenapa kamu diam aja? Apa yang sebenarnya terjadi, Aisyila? Mbak, kenapa Mbak ngomong kayak gitu? Ayolah, Aisyila. Gak usah ada yang kamu tutup-tutupin lagi. Jawab aku.